Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Charnika. Kali ini Nika lagi goreng ayam crispy, teman-teman. Nah, jadi ini mau buat sarapan pagi. Jadi Nika mau kasih tips bagaimana jika kita lagi menggoreng ayam crispy yang menggunakan tepung agar minyaknya tidak mudah berwarna hitam. Karena biasanya sesuatu yang digoreng menggunakan tepung pasti bakalan minyaknya cepat berwarna hitam. Jadi caranya seperti ini. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video Nika sampai dengan selesai. Jadi ini kompornya jangan terlalu besar. Yang pertama, jika ayamnya sudah kita angkat, kompornya kita kecilkan dulu. Sementara kita masukkan adonan ayam crispy-nya yang keduanya lagi. Jadi ini minyak kalian aduk-aduk seperti ini agar tepung yang di bawah itu tidak masuk ke tidak seperti proses kita menggoreng tepung yang ada di dalamnya. Jadi harus kita aduk-aduk seperti ini. Sementara kita masukkan adonan ayam goreng crispy-nya seperti itu, teman-teman. Jadi biar tidak cepat gosong atau berwarna hitam minyaknya. Bisa juga nanti kalau misalkan mau minyaknya lebih bersih lagi, ini kita endapkan dulu, kemudian baru kita saring lagi. Seperti itu. Nah, ini siap untuk kita masukkan lagi adonan yang kedua. Demikian bagaimana cara agar minyak tidak mudah gosong atau berwarna hitam ketika kita menggoreng sesuatu yang menggunakan tepung. Terima kasih, semoga bermanfaat.